dimana pada saat itu remaja-remaja DKI terfasilitasi oleh gelanggang-gelanggang di 5 wilayah, dimana ada Jakarta Timur, Selatan, Utara, Pusat, dan Jakarta Remaja zaman dahulu. Karena kegiatan-kegiatan positif di 5 wilayah ini tentunya membawa dampak yang positif juga. Acara kedua, sambutan dari keempat adalah sambutan Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan peresmian pameran, dan Kepala Dinas Kebudayaan juga akan memberikan sambutannya. Kita menginjak ke acara kedua, sambutan Ketua Pen... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Saya dibisikin sama Mbak Jenny, bukan master. Tapi kalau tidak buka, apa apa? Gua nggak boleh, aku buka. Buka aja, biar kena sakit. Kelihatan tua aja nanti. Di kepala masker. Ya, saya pikir ini acara yang sangat bersejarah bagi kita, mengulang sejarah kita bahwa kita pernah ada di tim tahun 75 dan seterusnya sampai tahun 80-an. Karena kita masih remaja, ada kesempatan pameran, bahkan ada binaan dari DKJ melalui di gelanggang-gelanggang remaja yang ada di 5 wilayah. Nah, di situ kita dapat kesempatan masa remaja, kita dapat binaan seni lukis rupa dan berlanjut dengan pameran yang diselenggarakan oleh DKJ pada waktu itu. Bikin pameran itu kan, bikin pameran antar gelanggang dan berlanjut binaan lukis muda Indonesia. Dan sekira bukan saya, tapi sebelum selesai saya, teman-teman lukis yang ada di sini untuk bisa berapa. Belum datang ya? Belum. Mas Edo, tidak perlu dah. Mbak Lili Ibrahim. Pak Diksi. Singgit, silakan. Berdengar aja semua. Garajas. Itu dia. Ya. Dewi Hidro nggak datang. Sarudin. Siapapun teman yang dari sahabat saya, selalu saya ingatkan untuk ayo gitu ya. Tapi ya mohon maaf, kebetulan saya memberanikan diri aja untuk jalan sendiri. Ya bersama di dukungan beberapa teman lah gitu. Nah, komunitas. Nah ini ada yang kita ingin sampaikan dan harapan kita buat semacam paguyuban turunan Subadaya. Jadi Subadaya ini dari bahasa Sanskerta. Dari Pak Edi, bahwa sekaligus hari ini kami ingin melaunching logo dan nama serta makna dari komunitas kita ya, Subada. Su dari kata baik, kuat, dan udah lansia di permaklum. Jadi secara, saya ambil langsung aja ya, secara implisit mempunyai makna pertalian yang kuat di antara anggota-anggota komunitas kami. Karena saya bilang sama Mas Edi saya mau gabung di kelompoknya Mas Edi, tapi bukan untuk saling bersaing karya, saya udah bukan waktunya lagi. Saya mau happy-happy dan guyup, tapi sama-sama dengan teman lama untuk saling berkarya. Jadi gantung, saya bilang sama Mas Edi, saya gak mau dibebankan macam-macam, pokoknya intinya itu. Saya kira hanya itu lagi, makanya saya ke depan, langkah kita
langkah kembali ya, mengawali kita untuk ke depannya. Contohnya seperti saya, terus terang saya ini sudah 40 tahun berhenti melukis. Tapi sejak 2018 saya kembali. Karena saya merasa saya dilahirkan di bengkel pelukis Jakarta Tim di sini. Kemudian lanjut di PPK. Saya kira itu aja dulu sementara. Makasih banyak. Di ambang perbatasan waktu menuju dini hari, rasa kosong tak mampu ditepis. Meski warna-warna ceria telah ditabur di atas permukaan kanvas putih, bahkan mengkritik selalu menggoda. Tidakkah kau peduli pada mereka? Lakukan sesuatu, bergerak, ayo bergerak. Mumpung nafasmu masih ada, sejatinya kawan-kawan seperjuangan saat remaja menorehkan suka dan duka mengawali kehidupan sesungguhnya. Kenangan kan selalu menempel, tak akan mati. Tapi ya mati. Kita tak akan pernah mengucapkan kata perpisahan, karena sesungguhnya kita hanya dibatasi oleh jarak, waktu, dan kesibukan yang berbeda. Sementara hati dan batin kita telah menyatu. Ada yang tetap konsisten dan ada yang pergi dan berjanji. Tunggu, pada waktunya nanti kami pasti kembali. Contohnya saya ya. Sering berjalannya waktu, tak terasa kita telah melewati hampir setengah abad. Waktu yang sangat berarti bagi kita, yang masih berkarya dan diberi kesehatan oleh sang pencipta. Meski satu persatu telah pergi memenuhi panggilannya dan menjadi pesan melanjutkan perjalanan kita menjelang akhir jalan terdesikkan. Wahai sahabatku, masihkah terik panas membara merasuki menembusi aliran nadi-nadi kehidupan, membiarkan yang cengkeramnya yang garang merobek peradaban, membius ke dinding-dinding batu bijak. Ombak menerjang karang nurani, meruntuhkan keyakinan yang hakiki, menggugat takdir semesta alam, menggelegar dalam buih-buih nestapa. Awan hitam bergulung-gulung di bumi Maluku, membungkam, menutup mata hati karunia Tuhan. Bencana kemanusiaan melanda negeri, tangis dan jerit, derita di pusat. Ya, kalau bagi saya, ya, ya abang-abang, ya, ini sebuah momentum untuk bagaimana kreativitas itu tidak sangat tidak membatasi usia, tidak membatasi ruang. Namun daya salah kebajikan rahayu. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pak Iwan Hendri Wardana karena beliau tidak bisa hadir pada acara yang sangat berbahagia pada siang hari ini karena ada tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga beliau menyampaikan salam untuk rekan-rekan senior semuanya yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Jadi kami dari UPPKJ Tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sangat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Jadi tadi disampaikan oleh Bang Aidil dari sisi kurasi, kurator seperti apa. Saya kira memang itu salah satu yang kita laksanakan di pameran kelompok seni rupa gelanggang angkatan 70-an, 80-an
dibuka. Semoga pameran ini mendapatkan apresiasi dan tempat di atas. Terima kasih. Dino kan orang kaya, bagi gue duit dong. Gue gak ketemu gue. Tapi ya aku mau berjumpa nih. Pamerannya tetap. Bro, kok lo gak ikut? Gue udah ngarepin lo ikut ini. Apa? Apa-apanya ya? Gak ada lagi ya? Andi, apa kabar Ri? Berarti masih sehat. Wah, sehat. Sih. Tapi kayak di Gamang. Pakai di Gamang ya. Kan pergi lagi. Dan itu berapa? Di Senin. Gitu, Pak. Senin. Dia kan buru gue di Senin itu. Senin itu. Iya. Yang kena aja. Yang kena pulang sebelah belakang. Enggak, itu mau menyawar sari. Tahu. Sih, apa satu? Gue 85.